Faham? Ha. Yang heran ni baik pula dengan golongan hak sena tu hidup. Ini masalah. Dia panggil ujian minda. Dia nak uji kita tu. Mana kalau kita tak dalam mikir, ngerita kita pada. Terap. Ha. Jadi bila ulama, ada ulama-ulama besar kata boleh baca kul a'udzu birabbin nas sebelum takbir, kita terima dengan dada lapang walaupun kita cenderung pada golongan yang mengatakan tidak baca. Faham tak? Baru Tuhan sayang. Terbuka. Faham? Ini nak suruh orang ikut kita. Macam muka mulawang kan? Nak suruh ikut mu. Nah, ni ulama. Bukan bekas mufti negeri. Mufti besar Al-Azhar. Faham tak? Nak boleh jadi ke tahap tu bukan kelas maknanya label, kabel, 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 kabel. Tak? Ni jumpa mufti besar boleh jadi mufti. Tu cakayang tu. Ni dipilih oleh ulama-ulama Azhar, dia layak, maka dia menjawab jawatan Rais Lujnah Fatwa Universiti Azhar. Faham? Ketua segala pakar-pakar yang berfatwa dalam semua ahli dewan fatwa Universiti Azhar. Dia ada aling gitu. Aling tau? Dah aling. Aling kan lah. Faham tak? Ha. Bila dia kata ha, boleh baca kul a'udzu birabbin nas, tak usah petikar. Kalau kita nak petikar, pergi pasar malam. Ha, kita nak petikar orang aling. Kita baru kelas ustaz, baru kelas bekas mufti. Ha, nak petikar ulama dunia. Tak boleh. Mu pergi pasar malam, mu beli cermin, mu tengok muka mu. Faham lagi tau? Ha, barulah maknanya kita tidak berbaloh-baloh. Nah, cerdik sikit. Sebab apa ni baca Qur'a'udzu birabbin nas? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut. Nampak di dalam kitab Muwatta' Imam Malik. Kitab ni kitab lama. Kalau orang nak main barang etik, carilah barang ni. Kalau cari striker cap pala ayam baru gitu tu. Waktu baru tahun 1928. Faham tak? Kalau main dah kain cindai baru lagi tu. Baru zaman Sultan Umar 1887. Faham? Ha ni kitab Muwatta' Imam Malik. Bila karang? Tahun 180 Hijrah. Berapa ribu tahun? Faham? Ada barang etik ke tak? Pak kulit Muwatta' Imam Malik dia beli barang etik simpan di rumah. Faham? Sabda-sabda Nabi disyarah oleh Imam Malik sendiri. Jadi ada hadis Nabi kata bilalah tok bila melaungkan azan maka syaitan pun lari kepada tempat yang jauhnya tak dengar lagi azan. Nah, garik tok bila apa bang? Allahu akbar, Allahu akbar. Katakan dengar siapa jalan besar, maka syaitan lari siapa ke jalan besar. Faham? Siapa kat tak dengar, dia lepak situ. Apabila selesai azan, Nabi cerita bukan Imam Malik. Imam Malik syarah bawah. Ha? Maka dia balik semula, mari surah, mari sujud, mari kat orang nak semayang. Nampak? Mari semula. Bila diucapkan iqamah, lari pula dia. Habis selesai iqamah, dia pun mari balik kat kita untuk menunaikan janji dia. Janji siapa? Janji iblis. Dengan siapa? Dengan Allah.